Assalamualaikum guys, berjumpa lagi bersama Bapak Amar di channel Amar Pulang Kampung. Kita mulai mau turun guys, kita mulai turun lagi, udah berapa minggu gak turun guys. Turun kemana? Ke area lah, ke lahan. Emangnya turun kemana? Ke turun gunung. Kita kan gak suka daki gunung, takut. Jadi kita asah parang dulu ya guys. Cara ngasahnya gini guys. Bapak Amar cara ngasah parangnya gini guys. Kemarin ada yang komentar kok tajam sekali parangnya. Iya kayak gini aja lah, cuma cara ngasahnya guys, nggak ribet-ribet. Tapi tekniknya harus rata ya guys, walaupun kayak gini ya guys. Kalau nggak rata guys, nggak tajam juga guys. Rata guys, guys, guys. Tahap yang rata guys. Ini yang rata nih. Maksudnya rata kalau ngambil segini segini terus sampai pangkal tuh. Tebalan ketipisannya tuh. Ketipisannya tuh kan ambil rata. Jangan asal digosok gini guys. Kalau yang nggak pernah jangan ikut-ikutan ya. Soalnya ini ekstrim, tangan sering kena. Kadang terlewat kita megang. Jadi bisa melukai diri sendiri. Jadi melukai diri sendiri, nggak mungkin melukai orangnya. Nanti dikasih tulisan, hanya dilakukan oleh ahlinya. Ahlinya. Iya. Ayo guys. Ya, ya, guys. Bunganya mana nih? Ini bunganya. Ya rata-rata ini sudah berbunga ya. Sudah besar ini. Rata-rata sudah berbunga. Tawonnya di mana tawon? Ayo kita cek. Ini udah manen berapa jam lalu? Iya loh. Sudah manen ini. Tuh, satu, ini dua nih, satu lagi nih. Cuma habis sama apa ya guys? Tikus guys. Sama tikus. Waduh. Ini kok bawa meteran ya? Iya lah. Kebun kita udah bersih kan guys, udah nggak ada rumput setinggi orangnya lagi kan guys. Tuh tinggal numpang kayu-kayu kecil ini guys. Mana bolong pak? Langsung dia no. Langsung dia. Ke tempat samusir. Pak Anu tuh di mana kena? Oh sana, di sana tadi. Tawannya. Di sana itu. Batasan Samaroni itu. Dia kena tawan, bukannya lari kok malah bingung. Ah, tolong, tolong. Ketawan. Orang di tengah tawan gimana menolong. Iya. Sampai dia buah normal janjangnya. Udah normal lah ini. Udah laku dibeli kan? Ya. Nah, ini udah laku ini. Nih. Nah. Ini udah laku ini.
Oh, udah gede lah ini, Pak. Udah. Nyamuknya banyak, Pak. Namanya kita tetap. Tadi katanya nggak bawa obat nyamuk, nggak apa-apa, nggak ada nyamuk. Kan di pondok. Aduh, ya Allah. Kepala brr. Aduh, sawit, guys. Yang kemarin tinggal kuncinya, Pak. Mana? Tinggal kucuk itu kan. Hidup-hidup enggak. Eh, tahu coba. Macam macam buah. Kita lagi di lahan, guys. Ini bibit sawit yang akan kita sisip, yang akan kita sulam. Ini udah jalur ketiga. Sudah belum berapa, Pak? Tadi dua ya? Jalur ketiga ada tiga. Tiga? Ya. Sama yang ini? Iya. Di hadapan apa nih? Iya. Wih, aku gagal fokus, Pak. Di ujung sana ada buah merah menggantung, Pak. Pak, ada buah merah. Kemarin udah kita deketin, Bu. Udah kita petik dong. Iya, dulu waktu pertama kali kan. Maaf, penasaran lagi. Tengok, guys. Wih, mencolok, guys, di antara di daun yang hijau-hijau. Aduh, lagi pilek, guys. Maaf ya, suaranya rada anu. Itu ada buah merah mencolok di antara dedaunan yang hijau-hijau. Wah, aduh, ayo, ya Allah. Berdiri, Pak, ya Allah. Mengapa? Papa waktu nebas ini enggak dipetik ya? Enggak pun pegang tangan gatal nanti. Beracun. Gatal, guys, beracun. Ya. Tiga. Sisipan ketiga di jalur ketiga. Ayo, awas, hati-hati lo nyucuk mata. Kayu arah nih, Bu. Arah? Oh, yang kita tebang tuh. Tapi ini yang pantainya. Oh, arah airnya. Arah laut. Jadi dia lebih banyak cabang ya? Gak ada batang ya? Ini arah laut. Kok bisa nyasar sini, Pak? Gak ada air. Gimana sih bisa? Emang harus di air. Katanya arah laut. Iya, nyebutnya aja. Ini karet, Pak, ini. Hah? Ini ya, petang karet. Loh, anuku hilang jadinya. Apa? Tepuk-tepuk nyamuknya. Masih metik buah merah tadi tuh. Bikin lagi, Pak. Tepuk nyamuk, guys, banyak. Lupa bawa anti nyamuknya. Jadi digerumuni nyamuk. Duh.
3. Iya, udah 4 tahun kok. Nah, sudah manen, guys. Nah, buahnya, guys. Apa? Sudah manen semua. Ini sih kalau apa nanti kalau kita tinggal kan dijual. Dijual nih. Yang buah-buah pasir. 3. Ya. Duh, panas. Nyampe enggak ke kamera. 3 kan, Pak? 3 kan?